Oke, selamat datang di channel saya Ilham FT Auto. Kali ini saya sedang berada di Auto 57 di daerah Paramon Gading Serpong. Dan kalau kalian yang ingin melihat mobil second dan berkualitas, bisa langsung datang aja ke Auto 57 yang ada di daerah Gading Serpong. Sudah ada Honda Brio, tapi yang ini bukan yang Brio Satya ya, ini adalah Brio ACPT menggunakan transmisi CPT. Apa saja bedanya dengan Brio Satya yang sudah pernah saya review sebelumnya? Oke, langsung mulai saja untuk reviewnya. Untuk lampunya dia juga masih sama ya, masih menggunakan halogen, kristal multi reflektor, lampu sennya juga masih halogen. Dan saya jadi bener-bener ini kayak basisnya emang Honda Mobilio ya, jadi bener-bener mirip banget sama Honda Mobilio yang pertama. Bedanya kalau Honda Mobilio kan dia ininya nyambung ya, grillnya nyambung ya ininya. Kalau dia kepotong sama body. Di bawahnya terdapat fog lamp juga di tipe E ini. Dan ada underguard berwarna hitam untuk bumper depannya. Nah, untuk mesinnya dia sama ya. Sama dengan Brio E-Satya. 1200cc SOHC ya, 4 silinder. Untuk tenaganya sendiri dia 88 horsepower. Torsinya dia sekitar 109 Nm. Nah, bedanya kalau tuh Brio E ini dia sudah ada ABS. Dia sudah ada ABS, walaupun ruangan juga belum dicat ya. Tapi dia bagusnya sudah ada peredam, walaupun cuma sebelah. Nah, untuk peleknya, dia peleknya kalau untuk Brio yang E ini dia lebih sporty ya, lebih bagus walaupun dia juga masih single tone 4 baut. Ukurannya ring 14, profil bannya itu 175/65. Untuk rem depan dia sudah cakram. Untuk rem belakang dia juga sudah masih menggunakan rem tromol. Nah, kalau dari samping tidak ada perbedaan yang berarti ya antara Brio yang E ini sama Brio yang Satya yang sudah pernah saya review. Untuk antena dia masih menggunakan antena model biasa, Safin hanya hiasan saja. Pilar B masih sewarna body, tapi dia udah dapat talang air ya. Untuk pilar C-nya juga lumayan nih di sini. Di sini juga pilar A-nya lumayan. Di fender juga ada terdapat lampu sen, spion juga sudah sewarna body, tapi dia masih belum electric retract ya, dia masih retract manual, walaupun mirrornya juga udah elektrik. Nah, tapi kalau untuk ininya, kuncinya dia sudah immobilizer, tuh, immobilizer langsung bunyi ya, kalau kita tancap CVT ini, kita harus nginjak rem dulu. Nah. Ada masih, buka dulu dikit. Tapi dia tetap ya, untuk power window dia tetap auto down doang ya. Auto up-nya belum, masih autonya yang up nggak ada, jadi yang ke atas masih manual ya, belum auto. Tapi hanya pada sisi driver juga. Ini spionnya sudah electric mirror ya, walaupun belum electric retract. Ada window lock. Untuk door locknya dia masih ini ya, masih ya, masih yang manual sama. Tapi bedanya kalau untuk Brio E ini yang E ya, bukan yang E Satya. Dia benar-benar interiornya berwarna hitam dan abu-abu, tuton. Jadi antara hitam dan abu-abu. Jadi kalau yang Brio Satya kan dia beige ya warna ininya, semuanya interiornya dia kebanyakan masih beige, walaupun dia ini juga hitam nih dashboardnya. Tapi untuk bangkunya dia beige. Kalau dia kan hitam nih. Kalau Brio ini, Brio E. Untuk setirnya sama. Nggak ada apa-apa, polos. Tapi dia tetap terdapat airbag juga di sini dan di sini. Untuk isi AC sama ya dengan Brio E Satya. Cluster meter, odometernya semuanya sama dengan Brio E Satya. Tapi dia bedanya kalau untuk CVT dia ada posisinya, posisi gigi ya, dari P sampai 1. Karena dia transmisinya dia menggunakan transmisi CPT ya, 4 speed. Untuk isi AC sama dengan putar-putaran sama, tetap ada knob close air juga, ada fog lamp, ada tombol AC, ada suhu AC, dan tipnya sama dengan Brio E Satya yang sudah pernah saya review ya. Apalagi ya, untuk saklar dia emang belum terintegrasi dengan fog lamp. Di tengah, di sebelah kanan sini kosong, di bawahnya sini terdapat buat buka kap mesin, di bawahnya lagi terdapat buat buka bagasi dan tangki bensin. Dan di pintu terdapat cup holder dan door pocket. Di bawahnya juga terdapat speaker handle dengan aksen silver.
Glove boxnya dia masih yang belum soft opening, masih yang biasa. Sun visor ada kaca tapi belum ada lampu, yang masih model lama. Spion juga sudah ada night view. Di sebelah kanan juga terdapat kaca tapi gak ada lampu. Nah, untuk di area ini handbrake, dia masih model yang tarik. Masih model yang tarik. Transmisi CVT 4 speed tadi sudah saya jelasin. Headrest dia masih fix ya, belum bisa adjustable. Seatbelt juga adjustable. Di sini udah hand grip-nya juga fix juga, sama sih. Cuma bedanya interiornya dia berwarna hitam seperti ini. Jadi lebih maco ya, lebih maco daripada yang Video Satria. Video Satya maksudnya. Di sini juga terdapat cup holder. Walaupun di sini juga belum ada head adjuster ya. Di bangku ini belum ada head adjuster, baru recline dan sliding aja. Apalagi ya? Oke, habis ini kita langsung pindah ke baris kedua. Nah, dengan posisi nyetir siapa nih saya nggak tahu, belum diubah ke posisi saya. Ini lega sekali ya. Walaupun bangkunya, walaupun dia kalau agak mundur sedikit dia agak sempit. Terdapat side pocket juga di bangku sebelah kiri dan sebelah kanan. Ada power window di sini yang model yang unik ya. Sama kayak Video Satya ya, cuma bedanya dia interiornya ini warna hitam dan handle-nya dengan aksen silver. Ada buat pegangan untuk nutup pintu, speaker, dan tidak ada apa-apa di pintu sini, pintu belakang sini. Dan dia tetap tidak terdapat headrest. Jadi sayang sekali ya, dan bangkunya belum bisa terlipat 50-50, jadi masih harus dilipat semua. Hand seat belt dia masih model fix, hand grip masih model fix. Jadi perbedaannya nggak terlalu jauh ya dengan Brio Satya yang sudah pernah saya review sebelumnya. Tapi kalau saya sih lebih prepare kayaknya lebih ke Brio ini ya. Brio ini itu lebih bagus ya, lebih bagus dan ya lebih keren sih menurut saya, karena dia warnanya juga hitam gitu ya. Kalau dari luar emang ya lebih gagah sih. Sebenarnya sama aja sih, kalau dari luar juga nggak terlalu tarik ya, kecuali kalau kita lihat E-nya sama Satya-nya, dan kalau kita lihat interior ke dalamnya ini baru dia terasa berbeda. Dan kalau kita buka kap mesinnya, dia juga terlihat berbeda. Waktu di kap mesin dia ada namanya semacam ABS. Jadi mobil yang ACPT ini tahun 2014 ini dia sudah mendapatkan ABS, itu aja. Nah, ini dia untuk tampilan belakangnya. Dia tampilan belakangnya nggak jauh beda ya dengan Brio E Satya. Cuma bedanya dia kalau untuk yang Brio ini, yang Honda Brio, dia lambang Brio-nya di sini ya. Dan ini lambang mesinnya, iVTEC. Tapi tetap dia untuk bagasi dia benar-benar masih full kaca pintu bagasinya tuh. Jadi kalau Brio yang generasi pertama ini tetap dia masih full kaca untuk pintu bagasinya. Dan harus buka dari dalam. Di bawahnya, dalamnya juga terdapat ban serep ya. Ban serepnya masih yang pelek kaleng. Dan bangkunya tidak bisa terlipat ya separuh-separuh. Tapi dia ini bagasinya lumayan dalam ya. Bagasinya lumayan dalam, bisa naruh barang ya di dalam. Naruh tas kecil ya. Kalau koper gede cuma satu paling ya. Kecuali bangkunya dilipat baru bisa naruh semua. Nah, kalau untuk kaca di sini dia belum ada defogger untuk Brio juga. Tapi dia sudah terdapat rear defogger. Sudah ada Hemo stop lamp. Dia terdapat rear spoiler juga ya di sini untuk Honda Brio. Lampu remnya dia masih yang halogen biasa ya. Dan di sini belum ada list merah gitu ya. Yang kalau yang facelift kan dia udah ada yang list merah itu ya di sini ya, di area lampu remnya ya. Dan bedanya dia di sini juga terdapat aksen chrome. Ini sensor parkir hanya tambahan ya. Oke. Itu aja in-depth review saya mengenai Honda Brio E tahun 2014. Jadi emang tidak terlalu jauh ya perbedaannya dengan Brio E Satya yang sudah pernah saya review sebelumnya. Kalau mau lihat langsung barangnya atau mau menanyakan harganya secara lanjut, bisa menghubungi nomor yang ada di deskripsi. Dan bisa langsung datang aja ke Auto 57 yang ada di daerah Gading Serpong, Banten ya, Tangerang. Itu kalau dari arah Giant dia sebelah kanan ya, kalau yang datangnya dari arah Legok atau dari Giant sebelah kanan. Kalau dari arah BSD datangnya dari arah sebelah kiri ya untuk dealernya. Oke. Terima kasih sudah menonton.